Hello, saya stream video. So untuk video kali ni, saya nak share tentang satu benda lah. Saya dah pernah share sebelum ni, cumanya saya nak share in detail. Kali ni lebih detail sebab saya risau benda ni korang tak alert, iaitu crankshaft balut bahaya membunuh. Ataupun tajuk asalnya adalah bahaya crankshaft balut tambah berat yang mana ianya boleh menghasilkan top speed yang membunuh. Saya risau kepada terutamanya mak-mak motor yang belum pernah ataupun belum ada lagi pengalaman menggunakan jentera-jentera yang dimodifikasikan tahap berat crankshaft. Kerana apa? Kita semua sedia maklum akan wujud dia punya side effect untuk top speed, dan akan wujud juga side effect untuk keburukan dia. Pada bahagian keburukan akan ada effect yang kita nampak. So jangan risau, saya akan cerita dengan bahasa yang simple. So semoga apa yang saya share ni korang boleh hadam betul-betul. Dan untuk pengetahuan, saya bagi tahu, modified crankshaft bukan semua orang boleh guna. Bukan semua orang boleh guna. Dan kita kena sedia maklum dekat mana sesuainya jentera-jentera yang crankshaft dah berat ni untuk beraksi. Dan saya akan ceritakan segalanya detail kejap lagi. Okay, so kita bukan iklan lah, tapi sekadar peringatan. Jangan lupa subscribe untuk elak daripada terlepas video-video saya yang terbaru. Ataupun join Telegram channel saya, Zaya Stream Video Channel di Telegram. Linknya ada di bahagian description ataupun bahagian komen. Okay, so video kali ni memang saya hanya nak bercerita tentang crankshaft. Saya hanya nak bercerita tentang crankshaft, tak ada benda lain. Okay, crankshaft. Yang mana saya menyatakan dekat sini crankshaft balut. Crankshaft balut, tak kisahlah crankshaft balut ataupun crankshaft tebuk. Tapi fokusnya kat sini balut lah. Sebab apa? Apabila kita membalut crankshaft tu, dia akan menambah berat crankshaft tu sendiri. Okay, so kita tengok. Apabila kita balut, dia akan menyelaputi lapisan paling luar crankshaft. Okay, saya putarkan gambar ni. Dia akan menyelaputi orang kata layer yang paling luar crankshaft. So ini adalah contoh-contoh kepada yang masih baru dengan crankshaft balut. Yang warna gold tu adalah crankshaft yang telah pun dibalut lah, tapi belum lagi untuk finishing. Akan disettlekan lah tak lama lagi. So fungsinya adalah untuk menambah berat. Ada yang menambah berat balut dengan timah hitam, timah puting, timah putih, tungsten, tembaga sebagainya lah. Cumanya dekat sini saya nak maklumkan, benda ni sebenarnya selain daripada dapat menambahkan berat, ianya dapat melebarkan lagi diameter crankshaft tu sendiri. Yang mana secara tak langsung menyediakan menjadikan crankshaft tu dalam keadaan bersedia untuk di jet road ke tahap yang lebih advance. Crankshaft yang telah pun dibalut ni, untuk pengetahuan korang, sedia untuk di jet road sehingga 6mm, membawa ke angka double digit 10mm pun ada. Dan hasilnya memang akan menghasilkan motor-motor yang stroke 70 ke atas. Okey, tapi fokusnya kali ni adalah saya nak bercerita tentang crankshaft balut. Okey, dalam gambar ni kalau korang tengok, ini adalah crankshaft yang telah pun diletakkan lebih kurang satu lapisan gelung dan diweldingkan dengan cantik. Memang kita akan tengok memang sangat puas hati. Dan efeknya adalah pada top speed.
kalau korang bertanyalah kan, okey, apakah bahayanya top speed yang melampau ni? Okey, saya menganggap bahawa top speed tu memang dia bergantung pada siapa yang bawa. Siapa yang bawa motor tu, kalau dia confident, dia berani, dia akan pulas throttle tu. Tapi kalau dia tak berani, memang dia tak akan pulas. Persoalannya, macam mana kalau berlaku satu-satu perkara yang kita tak jangka? Benda tu yang saya akan detailkan hari ni. Okey, untuk pengetahuan korang, apabila kita menambah jumlah berat pada crankshaft ataupun kita balut crankshaft tu, yang memang akan menambah berat crankshaft tu, kita sebenarnya telah menguatkan inertia yang ada pada crankshaft tu. Efeknya adalah apabila kita bawa motor, memang pick up motor kita agak lambat berbanding dengan orang lain. Memang agak lambat. Cuma, ada cumanya. Kelebihannya adalah pada top speed yang melampau. Kelebihan pada top speed yang melampau. Kerana apa? Pengorbanan kita pada RPM rendah. Pick up tu jadi kurang, tapi ianya terbayar semasa RPM tinggi. Iaitu meter RPM seolah-olah tak nak turun dan terus mengekalkan momentum dia untuk naik. Okey, ini contoh crankshaft yang telah pun dibalut dengan tembaga. Korang boleh tengok sendiri dari segi kualitinya. Kita boleh dapat agak berapa tambah beratnya ni. Sebab yang ini kalau kita tengok, bukan calang-calang punya hasil kerja. Dia punya keutuhan pun nampak. Dan kita boleh agak memang berat dia berdah pun bertambah. Baiklah. Kita dah bercakap berkenaan tentang top speed yang melampau. Akibat daripada inertia tadi tu, crankshaft yang berputar tu hasil daripada tolakan daripada explosion yang berlaku di antara pada enjin. Okey, menyebabkan crankshaft tu akan terus berputar. Sampai satu tahap RPM dah tinggi, crankshaft tu dah galak berputar, bahayanya adalah ianya sukar dihentikan. Ianya sukar dihentikan. Sebagai contoh, saya ambil contoh Kawasaki RR. Sebab apa? Ini dah menjadi satu kebiasaan kepada pengguna-pengguna Kawasaki RR. Meter RPM 14. Okey. So akan ada yang tanya, kenapa saya bagi contoh RR? Mudah aje. Sebab kalau korang tengok kebanyakan RR yang duduk di barisan paling handapan konvoi adalah RR yang mampu rembat sampai RPM 14. Dan benda ni dah jadi satu kebiasaan, dah menjadi seolah-olah satu trend. Kita tak terlalu adjust pocket, tapi kita lebih tinggikan RPM. Ada bahayanya modet yang macam ni, mod RPM tinggi, high RAM ni. Tapi kena dengan tuner dia, kena dengan powerman dia, memang tak ada masalah. Okey. Apa yang saya nak cerita adalah semasa RPM dah sampai ke tahap 13 bawa 14 tu. Okey. Meter RPM masih galak lagi untuk meningkat tau. Masih lagi galak untuk meningkat. Okey. Cuma mungkin RPM tu jadi tak boleh nak pergi dah, hanya kerana apa? Pertama, setting carburetor kita. Setting carburetor kita memang dah kita dah setting dia sampai tahap 13-14 dia boleh main. Kita tak set sampai RPM boleh turun ke 15. Okey, so dekat situ menjadi salah satu punca kenapa RPM tu tak sampai ke melebihi takat 14 bawa 15. Keduanya, bearing. Okey, bearing RR standard, senang kata kebanyakan motor lah bearing yang dibekalkan hanyalah sesuai sehinggalah RPM 15. Lebih pada tu, korang perlukan bearing yang racing. So dekat situ kita dah nampak tahap geseran tu dah mencapai limit dan dah tak boleh go. Okey, tapi efeknya dekat sini, apabila kita tambah berat pada crankshaft, kita balut crankshaft tu, motor kita apabila dah capai RPM 13 bawa 14, RPM tu dah payah nak turun tau. RPM tu payah nak turun. Dan kalau korang teruskan pulas,
RPM tu akan terus meningkat sampailah tahap limit setting carburetor korang tercapai, ataupun sampailah tahap limit limit bearing korang tercapai, bearing crankshaft tu. Mungkin dia akan dia akan berhenti pada RPM ke-15. Tapi bearing memang akan jahanam. Ataupun mungkin motor korang akan RPM ni berhenti setakat 14.5 ataupun 14 je. Itu pun sebab setting carburetor korang dah melimitkan sampai tahap itu sahaja. Tak cukup angin dan macam-macam lagi yang tak cukup pada ketika tu. Cuma memang kebanyakan pengguna RR memang dia akan running 13-14,000 RPM. Itu pun orang kata dah cukup. Tahap melampau. Okey, masalahnya dekat sini, semasa RPM belas-belas ni, 13-14 ni, inertia dah terlalu kuat pada crankshaft tau. Crankshaft tu dah berputar terlampau laju. Terlampau laju. Dan apabila benda-benda yang tak dijangka, contoh korang duduk di atas highway yang sangat sangat orang kata tak banyak kenderaan, tiba-tiba dalam jarak 3 km lepas tu penuh kenderaan, ada akibat kemalangan atau sebagainya, ataupun ada banyak lori. Okey, so korang nak memperlahankan motor korang tu sebenarnya dah susah sikit berbanding standard. Compare dengan standard, korang masih boleh memperlahankan motor dalam keadaan yang baik. Tapi dengan setup crankshaft balut, crankshaft yang dah ditambah berat ni, korang nak perlahankan motor tu dah susah. RPM dah mula payah untuk turun. Dan pada ketika tu, kalau korang tersalah main brake, memang bye-bye. Memang bye-bye. So sebab tu saya kata, korang boleh capai tahap kelajuan, tahap top speed yang level hantu, level tahap khurafat, tahap dewa. Tapi ingat, at the end to the point, nyawa korang tu lebih berharga. Sebab apa? Adalah sangat tidak berbaloi untuk kita mengorbankan nyawa kita hanya untuk terbaring di atas jalan raya. Okey. So saya harap korang semua faham pro dan kontra motor yang dah dipasang crankshaft yang ditambah berat ataupun crankshaft balut. Ianya tak sesuai digunakan ataupun dipecut sehabis laju di atas highway-highway yang sibuk. Elakkan memecut di atas highway-highway yang banyak kereta yang memerlukan korang kena brake mengejut dan sebagainya. Terutama apabila korang dah layan sehingga RPM belas-belas. Memang motor korang akan terasa sangat-sangat sedap semasa top speed. Berbanding dengan motor yang standard, memang double R korang akan berputar dengan sangat ligat. Bayangannya mudah. Saya bagi contoh korang bermain gasing. Okey, bayangkan satu gasing yang diperbuat daripada kayu dan satu lagi gasing yang dah pun disadurkan dengan timah tapi digosok dengan baik. So in term of weight ataupun berat, of course lah gasing yang dah disadurkan dengan timah itu adalah jauh lebih berat. Cuba korang putarkan. Putarkan gasing tersebut dengan daya yang sama, force yang sama. Dan cuba korang tengok gasing yang sedang berputar tu, gasing mana yang kekal berputar lebih lama. Okey. Dan cuba korang hentikan putaran gasing tu menggunakan tangan korang. Gasing yang menggunakan yang dibuat pada kayu tadi tu memang mudah untuk diberhentikan, tapi gasing yang dah disadurkan dengan timah putih tu untuk memberhentikan dia agak susah. Malah kita akan terasa seolah-olah tangan kita ni ditarik ikut gasing tu. So itulah yang saya maksudkan. Konsepnya mudah. Crankshaft balut, berat dah bertambah, top speed hantu, tapi ingat, kelajuan yang terlalu tinggi itu yang mana kita sendiri tak jangka keadaan di atas highway, keadaan trafik, ianya mungkin membunuh. Jadi kepada mereka-mereka yang masih first time dengan crankshaft balut, tolong hati-hati. Jangan terlalu gairah nak merembat dan sebagainya.
Itu pesanan daripada saya. Okey, so saya nak bagi tahu, saya dah pun detect beberapa bengkel yang dah pun mencapai saya rasa tahap performance yang agak baik bagi saya, sangat-sangat baik. Ianya adalah bengkel-bengkel yang memodifikasikan jentera double R. Okey, Kawasaki double R, dan mereka ni pun dah pun come out dengan bukti-bukti yang saya rasa satu Malaysia boleh terima, iaitu bukti GPS. Dan mereka dah pun melebihi angka-angka 210 GPS. Saya ulang Mereka telah pun melebihi angka 210, membawa ke 220 GPS. Mereka adalah tuner-tuner Kawasaki double R. Dan saya sebenarnya masih lagi mengumpul maklumat berkenaan ni. Selain daripada benda ni menjadi satu kebaikan pada saya lah, sebab saya menggunakan Kawasaki double R, saya akan create lah pada akan datang satu video berkenaan tentang listing tuner-tuner yang saya dapat kenal pasti sahaja yang mampu menghasilkan double R meter GPS lebih 210. Setakat ni rekod yang saya tengok paling tinggi adalah 212 GPS. Dan saya tengok motor dia yang terbaru pula kali ni adalah lebih laju daripada yang 212 GPS. So saya tak tahu berapa, tapi saya sedang mengumpulkan maklumat dan saya dah dapat detect pengguna-pengguna double R yang ada ketikanya mereka ni sendiri adalah pomen. So saya respect mereka ni. So nantikan video-video yang akan datang. So highlight dekat sini, back to main point, crankshaft balut, top speed hantu, tapi top speed juga boleh membunuh. Jaga keselamatan diri korang, safety first. Kepada yang dalam perjalanan yang jauh, jangan terlalu gairah untuk top speed dan sebagainya. Ingat yang tersayang. So thanks for watching Zaya Stream Video.